Kenapa kamu ketawa-tawa? Suka lihat suaminya mukanya kayak gini ya? Gak usah senyum-senyum. Ya gak usah nuduh aku gitu dong. Tapi lucu banget sih itu mas. Kamu harus ngapain? Tanya anaknya tuh. Diapain saya? Ya udah gak usah marah-marah gitu dong. Ini gak marah-marah. Itu susah loh hilangnya. Di sini. Beneran. Beneran. Beneran, papa yakin di sini. Habis itu Rana tidur ya. Buka, ayo. Papa kalah lagi. Untung anak ya. Mau main lagi? Udah? Udah capek? Udah capek ya. Udah bobo ya, istirahat ya. Ya, nah, sini bobo yuk. Nanti kita main lagi ya. Udah sembuh main lagi ya. Ayo, sini, simpen dulu ya. Yuk, sini bobo. Udah bobo ya, jangan sering-sering main pakai lipstick ya mama ya. Tapi cepat habis. Oke. Dah, bobo. Dah. Baca doanya dulu. Mau tidur. Bismika. Bismika. Allahumma. Allahumma. Ahya. Ahya. Wa bismika amut. Wa bismika amut. Amin. Selamat tidur, sayang. Saya hajar kamu ya. Kayak teriak-teriak. Kenapa teriak-teriak kayak gitu? Maafin Kiki. Maafin Kiki, Mas. Kiki kirain tadi. Kirain apa? Anu. Itu. Apa itu? Itu. Ya. Apa, lihat-lihat? Enggak, itu sebelasnya tadi belum dipal sama Kiki ya, Mas ya. Kiki permisi dulu ya, Mas ya. Jangan kembalikan Elsa besok ke lapas, dok. Saya mohon sekali. Mohon maaf ya, Bu Sarah. Saya nggak bisa merubah surat keputusan yang turun dari lapas Pinang Jaya buat Elsa. Karena Elsa memang tahanan lapas yang dititipkan di sini. Kalau Ibu Sarah mau, Ibu bisa mengajukan permohonannya ke lapas langsung. Dan itu pun saya tidak bisa janji dikabulkan atau tidak. Dok. Apakah ada cara lain? Mungkin ada cara lain, dok. Maaf ya, Bu Sarah. Andai saya bisa bantu, saya akan bantu.
Ya. Kita harus pergi ke lapas hari ini. Kita harus ngomong langsung sama orang lapas di sana supaya Elsa jangan besok. Mungkin bisa ditunda gitu, Pak. Pa? Ma? Ya, sayang. Oh, Papa lagi ngomongin apa sih? Ini, sayang. Mama sama Papa sebenarnya hari ini ada janji. Tapi terus tadi kita lupa ya, Pa? Ya. Jadi Papa sama Mama pulang sekarang gak apa-apa ya? Ya udah gak apa-apa kok. Lagian kan besok juga aku udah keluar dari sini. Kamu baik-baik di sini ya? Iya, Pa. Oh iya, Ma. Tapi besok jangan lupa jemput aku ya. Nino kan lagi operasi mata. Pasti dia gak bisa jemput aku, kan? Nino operasi mata? Tadi Papa telepon Mama Chandra, ya kan, Pa? Iya. Mudah-mudahan operasi Nino berjalan lancar, ya. Amin. Papa Mama pulang, ya, nak? Iya. Udah. Semua udah pulang. Ini bagian aku bisa cepat sembuh. Din. Masuk. Saya masuk ya. Kenapa kamu ketawa-tawa? Suka lihat suaminya muka kayak gini ya? Gak usah senyum-senyum. Ya gak usah nuduh aku gitu dong. Tapi lucu banget sih itu, Mas. Kamu bisa ngapain? Tanya anaknya tuh. Diapain saya? Ya udah gak usah marah-marah gitu dong. Ini gak marah-marah. Itu susah loh hilangnya loh. Gak bisa pakai air. Kamu beli lipstick apa sih? Susah banget dihilangin pakai air aja nggak bisa. Lipstick murah ya? Murah dari mana, Mas? Itu lipstick bagus, Mas. Ya kalau bagus dihilangin tuh gampang. Murah ini pasti lipsticknya. Saya kasih uang kamu tuh buat belanja yang bagus. Kenapa beli yang murah-murah? Nah, karena bagus itu, Mas. Makanya waterproof. Kalau misalkan kena air, Mas harus touch up mulu akunya. Terus sekarang hilanginnya gimana? Pakai makeup remover. Apa itu? Pembersih make up baru dia bisa hilang. Kalau kayak gitu nggak bisa hilang. Itu namanya lipstik mahal. Pernah nggak aku tacap-tacap? Enggak kan? Lipstiknya masih stay. Ya terus gimana nih sekarang? Ya dibersihin. Duduk sini. Aku bersihin dulu. Di sini ada make up remover yang mama deh. Awas. Duduk sini. Anak kamu itu ya. Apa sih? Namanya juga perempuan. Itu resiko, Mas. Terus ngapain sih? Main? Iya. Tadi itu kan Rena gak mau tidur, gak mau istirahat. Nah, dia ngajaknya main, akhirnya ya udah saya kasih game tebak lereng. Jadi kalau misalkan dia salah, dia tidur. Tapi malah Rena ngasih. Kamu kenapa sih mukanya kayak gitu? Udah santai aja. Jadi ternyata Rena bilang, tapi kalau aku benar,
Papa dicoret ya pakai lipstik kamu. Ya saya main 4 kali kalah semuanya. Ya gimana sih mas, gitu aja kok kalah. Sengaja ya, emang pengen pakai lipstik ya? Terus aja diajak suaminya. Sini dong, lihat istrinya dong.